Vong lưu các em mình nhầm duyệt. Maksudnya memang pada waktu itu saya kepepet pak, saya minjem, tapi nanti maksudnya nanti kalau udah dapat. Hei benar. Ngomong yang benar loh. Eh diajarin amat. Lu tanya, minjem duit nggak jadi persoalan. Iya pak. Di kapan gua lu nemuin gua katanya lu udah ngomong sama gua. Maksudnya kalau saya nggak begitu saya nggak dapat minjem. Hah? Kacau ini pak. Bahkan jualan sama gua sama bini gua. Soalnya kalau saya nggak minjem gitu, tapi nggak dikasih sama ibu. Maaf, nanti nggak kalau dapat tanahnya ono saya laku saya ganti pak. Lu ngaku bini lu dikata lu udah kasih surat cerai. Tapi buktinya bini lu ngomong lu belon. Jawab. Ayo. Jawab yang tepat. Bini lu udah kasih belum sutre? Minggu besok. Hah? Minggu besok. Kapan? Minggu besok. Bini lu? Minggu besok. Udah kasih? Besok minggu. Alasan minggu besok gue yang orang tuanya nggak tahu. Hah? Cari muka. Ini gue copot. Duit ngomong dong sama bini gua katanya gua yang nyuruh. Pak, saya mau gosok air mata saya. Duit udah berani. Enggak jadi orang kudu bener kali. Pak RT mau kebuk apa benjol tuh giginya. Banyak aja alasan lu. Orang tua perempuan jangan suka digantung-gantung, mau cerai. Gua akan melulu. Gua tahu lu demi bini gua lu. Anak gua kagak itu apa yang dicolokin sih? Ini saya ganti, Pak RT. Biasa, hai. Mati lu, mati lu. Gak boleh tuh begitu. Ya dijual mahal. Bini lu gue dengar kabar udah ada yang mau. Hah? Bini lu udah ada yang mau. Siapa? Orang mana? Cuman tau lu. Makanya nanya. Orang mana? Ya buset. Gue nanya dia, nanya gue sampe tau. Ya rinjakain orang lain. Ya, gue sih dengan anak, lu mau serahin, ya serahin. Lu mau benerin, ya kudu bener. Jangan begitu, Lih. Saya juga sebetulnya masih pengen bener, Pak RT. Tapi emang bapaknya kurang bisa ngajarnya. Lah, gue bapaknya. Lah, gue bapaknya ini. Anak lagi bener-bener suruh bercerai. Lah? Orang lu benerin kagak, lu umpanin kagak, lu cerain kagak, lu jadi apa, Lih? Jadi ansip. Harus
Iya, ngomongnya nggak salah. Lu katanya mau jadi kawin kan bener. Lu mau jadi apa? Mau jadi aksi. Halal. Ya, barangan aja lo. Ya. PRT. Hei. Hei, ono. Ya, gue yang diliatin bahaya. Duit 1 juta hilang kalau ngasih karnis ini, Rin. Nih, jadi maksudnya apa saya dipanggil kemari? Ya, baru tahu. Saya kehilangan duit 1 juta. Pastinya ngambil kalau kakak dia ini sini, Rin. Yang kehilangan, yang kehilangan. Ah, 1 juta. Kehilangan apa? Ya, duit. Bom. Duit. Tuh, baru tadi. Bom pindah ke duit. Kehilangan duit. Pak Amir kehilangan 1 juta. Enggak usah dibilangin, saya mah denger. Ngomong aja dengerin orang ngomong. Jadi kira-kira ada yang dicurigain enggak, Pak? Kalau kagak sinirin, si Karni siapa lagi? Enggak, saya mah juragan. Lu kali lu. Buat apaan? Lu bakal bersukaan sama si Mali. Kagak. Ini siapa yang demen sama giginya begitu? Lu kan maling ngaton. Sekarang sih begini, Pak Amir. Kalau emang Pak Amir benar-benar kehilangan duit, Pak Amir sinirin udah berapa hari enggak pulang, Pak? 2 hari. Dua. Ya sok tahu lu yang hitungin emang. Ah, emang kagak pulang-pulang masa sendirian ke pegawainya? Dua hari apa berapa hari? 2 hari. Lu hitungin di mana lu? Lah kan saya jagain pintu mulu. Jadi ini anu itu. Jadi dicurigain Nirin sama Sekarni. Karni. Jadi si Nirin itu Nirin. Apa gua juga ngomong kan Nirin. Si Nirin ini selama hampir 2 hari lebih enggak pulang kemari. Sama si Karni. Saya enggak. Karni mah ini yang pergi Nirin. Iya, Nirin yang sampai 2 hari. 2 hari kan, Pak Amir? Dua hari. 2 hari yang belum pulang. Ini sangkaan Pak Amir, siapa lagi kalau bukan Nirin yang ambil uang Pak Amir? Kalau Nirin yang ambil, berarti dia makan sendiri. Benar. Kalau si Karni yang ngambil, berarti dibagi si Mali. Itu saya rasa bisa juga. Lah, belum tentu. Kagak, saya mah demi jiralan enggak. Sumpah saya mah biar saya kutilan gua enggak apa-apa. Ini kan soalnya enggak pulang ini. Tuh kan? Apa sebabnya dia kagak pulang? Saya tidak tahu. Coba bisa anak-anak. Ya, orang sekolahan lagi lapor. Gua serius. Ini sih. Jangan ajak-ajak bakal main dong gua. Tahu bapak gede-gede bakal main. Gua beneran ini. Pak Amir kehilangan uang sebanyak 1 juta. Uang itu di mana naruhnya? Betul. Itu. Di lemari. Lemarinya dikunci apa enggak? Dikunci. Hah? Kunci, cuman kuncinya taruh di atasnya. Makanya kalau... Namanya si Nirin sama si Karni kan udah kerja di sini, saya udah anggap kayak anak sendiri. Betul. Bapak kalau naruh duit di kulkas jadi. Wah, gampang bekunya tuh duit. Maklum orang kaya. Bisa juga, Li. Kalau kita pikir bisa juga. Apa yang bisa? Soalnya begini, Nirin... Dia ini udah ngeduarin nih, gak pulang nih. Iya benar tuh, ya kita tahu. Ada kemungkinan dia ketakutan dia pulang nih. Kalau begitu begini aja, Pak Amir. Saya berusaha mencari si Nirin di mana adanya. Nanti kalau emang sudah dapat, saya bawa kemari. Yang penting, si kita saling bantu doa, saya akan berangkat dengan PRT. Bukan begitu, PRT? Bukan. Gimana sih? Saya rasa mesti kita cari Nirin. Gimana dia adanya? Kar, ya. Ikut gua nyari Nirin. Ikut gua. Tau ntar malam atau besok gitu bareng kali kita ketemu, kita cari sebelum ketemu 2 hari 2 malam dah. Lah, ngapain anak orang? Lo nyari si Nirin sama si Ingkar. Nggak usah, dia di sini, biar nanti saya yang atur dia. Barangkali Pak Amir nggak perlu, boleh Pak Amir sama ini bagai bukti. Biarin saya nungguin. Terus saya di rumah? Lalu sama gua, ntar gua. Anak orang kenapa-napa ntar salahin gua lagi. Ya, saya nggak pernah nakal, Pak Amir. Nggak pernah lo? Ya, cuma sekali-sekali aja.